Yuk, warming up. Thank you.
ternyata beda ya rasanya gobar bareng sama kayak gini. Kan ada semangat. Pit stop pertama setelah melewati satu gundukan. Jadi yang ini Grand Fondo sama Fondonya masih jadi satu. Nanti di bukit terakhir yang Fondo yang medium Fondonya bakal selesai dan yang Fondonya terus. Gimana mas? Wah, gak pemanasan dulu. Langsung digas ya? Langsung digas. Awal Emonda. Emonda, oke. Bagaimana ada kata-kata untuk bukit yang pertama ini? Ini bukit pertama, pit stop pertama. Jadi disediakan air, jajanan dan juga minuman. Ini udah di kilometer 35. Untuk medium Fondo cuma 70 kilo, yang Fondonya 130. Kurang lebih seperti itu.
podium. Gak apa, keren. Ya udah, mewakili. Mewakili semuanya kan. Thank you.
Yang medium belok kiri. Kamu ya, mentang-mentang ya. Dokongnya semangat tuh. Kenapa lu kecer kocrek? Terus gak? Tanjakan kan? Ketinggal kan? Udah turunan. Tambah ketinggal udah ya. Aku tak tinggal kencingan. Jadi gini ceritanya, tadi saya sempat ketemu Sutris di depan mas, sempat nempel Sutris kan, Tris, bareng lah. Oh nggak bisa katanya, dia sudah melihat bokongnya si Yosi kan, di belakang. Tambah nempel, malah tambah ngebut malah nung. Di tanjakan malah tambah tempel lagi, walah Sutris sudah nggak tahu kemana. Tanjakan pertama kan langsung, langsung gas pulang. Iya makanya itu gila. Baru aku nempel kui, bokongnya Maloja. Ada Maloja. Nih video nih orang nih burin itu. Bang, semangatku. Jadi tadi itu, aku sama Mas Mukhtar kan berdua di pit stop pertama itu akhirnya ketemu rombongan ini kan, ketemu rombongan akhirnya berempat. Nah yang pit stop terakhir strateginya Mas Ramat pinter dia kan. Kali ini lu bener-bener ngawal gua kan. Biarpun kewer tapi kan finish duluan daripada pada lu. Jadi yang lain kan, yang lain. Langsung bikin story ya. Yang lain pada minum, Mas minum gak? Terus. Sepanjang jalan Mas Ramat mana ya? Apa dia ikut Gen Fondo? Pikir saya kan, apa salah jalan gitu. Ngobis yang keloro mau. Ya,
Musimannya sini beda kan ya kasih beda. Terima kasih.